Program Peranti Siswa Fasa Kedua akan dibuka 1 Ogos hingga 30 September depan. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, permohonan kali ini akan diperluaskan kelayakan kepada pemohon dari Institut Pendidikan Guru dan Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi untuk fasa kedua, mereka yang datang daripada keluarga B40 yang pendapatan keluarga atau household income di bawah daripada RM4,850 sebulan layak untuk membuat permohonan secara online mulai 1 hari bulan Ogos dan akan ditutup pada 30 hari bulan September bagi permohonan fasa kedua dan penyampaian peranti bagi fasa kedua dijangka dapat dilakukan sebaik saja proses permohonan fasa dua ditutup iaitu kira-kira pada bulan Oktober. Penjelasan lanjut akan diumum pada 4 Ogos di Parlimen menerusi pertanyaan jawab lisan. Ia meliputi jenis peranti yang dibekalkan, spesifikasi dan jumlah yang diberi mengikut institusi pengajian tinggi awam dan swasta.